dominan yaitu organik ya. Jadi di sini pasti ada keduanya ya. Tetapi sekali lagi hal-hal yang terkait dengan masalah sistem biofilter itu ada gangguan-gangguan yang sering terhambat. Salah satunya adalah beban organik. Nah, beban organik itu kandungan organik yang ada di dalam volume air, ada di dalam materi-materi saya kan ada dua ya. Ada kajian akademis, ada yang tinggi ya. Kemudian ada juga beban hidrolis ya. Kalau ini dari volume limbah dibandingkan dengan ruangan yang akan ditempati bebannya per meter persegi. Kemudian temperatur, keasaman ya. Kemudian kebutuhan oksigen loh, ini loh kebutuhan oksigen loh. Mau turut andil ya kebutuhan oksigen. Tapi juga ini tadi ibu dari Sulawesi ya. Ini juga ada kalau kecampuran logam berat makanya nanti ada tes remediasi bu yang bu katakan tadi nggak kepakai bertahun-tahun. Ini tolong dicek bu. Kalau ini sudah dicek oke, bisa jalan berarti. Ya jadi oksigen misalkan suplai O2-nya jalan, pompanya jalan, blowernya jalan. Kemudian tidak ada unsur inlet itu pemasukan logam berat ya. Kemudian beban organiknya ini ada hitungannya memang besar. Maksudnya nanti saya berikan ke ibu dan bapak kan ada beban hidrolik nanti seperti itu. Ini ibu dan bapak tambah saya PR ya. Saya kok mau ya. Sedekah, sedekah Bu. Iya, insya Allah ya. Ya, jadi ini ibu dan bapak pengaruh untuk organiknya itu ini. Nah, sekarang yang lebih sering kita bahas itu adalah amonia, ya amonia. Kalau untuk Jawa Tengah merdeka lah ya, karena gubernurnya melewati DLA-nya tidak memerlukan pemantauan ke amonia. Bebas tegas lah ibaratnya, berapapun amonia yang diperkecil, misalkan diperkecil. Kita lihat bahwa amonia itu sangat mempengaruhi kita dalam proses-proses untuk pembentukan itu. Nitritasi ya, karena memang amonia harus dipecah ya. Nah, semuanya loh menggunakan O2. Ini menggunakan O2. Jadi kalau O2-nya itu tidak bisa bagus, kurang perhitungannya suplainya, maka otomatis amonia ini ya tetap tidak bisa berkurang. Terutama yang paling gampang adalah gas. Ya, kayak tanaman kita loh, lupa nyiram. Itu sebenarnya juga kurang oksigen gitu ya, jadi bau ya. Nah, siapa yang memberikan pengaruh kepada proses nitrifikasi itu ada DO. DO untuk amonia itu rata-rata dia itu tidak boleh minimal itu rata-rata harus tercantum di situ 2 mg per liter. Kalau sudah terlalu kecil ya tentu saja tidak diizinkan. Kemudian temperatur itu bisa 8-30 derajat. Kemudian pH jangan terlalu asam, jangan terlalu basah, yang netral-netral saja. Kemudian rasio organik dan total nitrogennya ada hitungannya. Intinya itu ya, Bapak. Jadi kenapa sih kita itu kok sulit menghilangkan amonia? Karena dia baru bisa netral setelah mengalami proses ini. Dari amonia ke nitrit, dari nitrit ke nitrat. It's okay. Nah, ini semua dipengaruhi oleh oksigen. Jadi kalau oksigen kurang pasti ini sulit. Nah, oksigen tidak akan pernah didapatkan pada proses anaerob. Iya kan?